Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal makeup buru-buru banget ke kampus karena sebenarnya aku udah telat, tapi aku sempat-sempatin aku buat konten. Jadi di sini aku habis mandi, aku udah pakai kemeja karena aku mau ke kampus. Yang pertama adalah aku harus pakai face mist dulu. Aku sebenarnya udah skincarean, cuma face mistnya belum. Ini kayak udah tuh kering aja. Bener-bener ini tuh sebenarnya aku udah telat. Enggak sih, belum telat kayak 20 menit menuju telat gitu. Tapi rumah kan pucuk ya, terus kampus gue ke pucuk. Terus ya udah, mungkin sampai sana juga bakal telat gitu, tapi enggak apa-apa. Jadi aku enggak bakal diamin dia sampai bener-bener kering banget tuh. Aku sampai kurang tidur banget. Iya guys, karena aku itu lagi ngejar sidang dan aku minggu depan sidang, doain ya. Jadi aku enggak mau pakai yang bener-bener ribet gitu hari ini karena aku udah telat ya. Jadi aku pakai apa ini? BB cream aja dikit biar kayak kelihatan mandi ya. Cuma aku yang telat tapi sempat bikin video. Enggak apa-apa. Ini aku ratain aja pakai beauty blender. Kalian bisa ratain sebenarnya pakai tangan, cuma ya biar aku cepet aja sih. Karena aku gesek gini ya kalau pakai. Kalau aku nggak telat tuh biasanya kalau make upan kayak gini. Rata ya, enggak. Ini udah telat. Jadi kayak biar pernah kalian melihat aku make up tapi kayak buru-buru gitu. Dan aku mau minta maaf banget ya kalian kalau beberapa hari ini aku nggak upload video YouTube karena aku ngurusin berkas-berkas skripsi aku yang aku harus selesaiin di minggu ini. Dan alhamdulillah hari ini terakhir aku ke kampus dan bakal kelar juga. Dan untungnya kayak aku udah bilang dosennya gitu, "Bu, saya gak telat ya, Bu. Macet." Kalau udah rata kayak gini aku lari langsung aja ke alis. Alisnya aku pakai Brokara aja. Sebenarnya udah aku kasihin pensil alis tadi karena takut kelamaan ya kalau aku pakai pensil alisnya sekarang. Jadi ya udah. Setelah telatnya aku tuh kayak aku masih mandi, guys. Kayak aku masih mandi, gak mungkin juga aku mau ke kampus tapi aku cuma kayak sikat gigi, cuci muka, itu no bagi aku, no banget ya. Udah kayak gini, kalian pakai blush boleh, enggak juga enggak apa-apa, tapi aku di sini pakai blush. Pakai lipstick aja biar kelihatan lebih fresh. Karena aku tuh kalau enggak pakai blush kayak anak enggak mandi. Gue tipis-tipis aja, yang penting kayak ada seger-segernya gitu, kayak, "Wih, kamu habis mandi ya?" Mungkin di video kali ini aku bakal banyak ngomong, enggak apa-apa. Jadi aku tuh sudah ditekan sama orang tua aku juga kan, kayak, "Kamu tuh buruan lulus, buruan cari kerja," gitu. Jadi ya sudah, saya mengejar itu semua dengan minggu-minggu kemarin yang saya aku bimbingan, terus akhirnya aku sidang minggu depannya. Dan ya, mungkin Tuhan mengabulkan doa mama saya biar saya cepat-cepat sidang dan keluar ya. Setelah itu aku mau pakai bedak. Aku sukanya pakai loose powder, kalian pasti tahu. Karena aku di video-video sebelumnya tidak pernah pakai bedak padat. Aku pakainya tipis aja. Rumah aku tuh jauh dari kampus, sekitar mungkin 40 menitan kalau nggak macet, tapi kalau macet bisa sampai sejam. Nah, kalau misalnya ya aku ada jadwal kampus pagi nih, kalau misalnya jam apa? Aduh, kalau misalnya kayak jam 11 ada jadwal kampus atau jam 8 lah ya, aku harus berangkat jam 6. Karena pasti sampai kampus pas kayak mungkin kurang 10 menit atau 5 menit gitu. Karena jarak kampusku tuh lumayan. Terus warga Surabaya gak mungkin gak macet kalau pagi atau sore ya kan, nyantol. Jadinya saya harus mendahului gitu, jadinya kayak kurang tidur kan akhirnya. Ya maskara. Sebenarnya kalau misalnya aku udah nge-push dari kemarin-kemarin aku bisa 3,5 tahun. Cuma karena waktu abis sempro itu aku itu ini apa kayak mungkin lelah atau pusing ya mengerjakan itu semua, jadinya kayak
sempat berhenti sekitar 2 bulan 3 bulan gitu. Ya, akhirnya tidak jadi 3,5 tahun, tapi pas 4 tahun gitu. Arina, aku pakai yang warna coklat. Aku telat, tapi aku bakal santai kalau aku tahu dosenku. Maksudnya kayak kalau aku telat aku bisa masuk itu nggak apa-apa. Tapi kalau ada beberapa dosen yang nggak mau masuk saya telat. Jadi kayak kalau kita mau masuk udah dikunciin tuh ruangannya. Nah kalau kayak gitu aku berniat untuk kayak bangun pagi dan bakal tidak bisa santai. Mungkin biasanya aku udah deh berangkat dulu kayak semua makeupnya aku masukin pouch, terus aku masukin tas. Jadi aku makeupnya di kampus. Gitu. Yang terakhir apa? Yang terakhir aku langsung pakai lip cream aja. Jadi aku cuma kayak gini aja ke kampus. Aku nggak pernah yang ribet-ribet, nggak pernah. Aku pakai tadi yang makeover yang aku buat pipi. UKM ikut-ikut, organisasi ikut-ikut, tapi di balik layar. Karena juga aku ada kebutuhan ya, aku harus bikin konten, aku harus yang lainnya gitu. Jadi aku tidak bisa stay lama di kampus. Jadi untuk makeup aku cuma kayak gini aja, dan untuk rambutnya ini biasanya aku roll ke atas ya kalau aku lagi niat dan gak telat gitu. Tapi karena ini telat jadi gak usah di roll-roll, tapi aku kasih invest miss andalan aku dari Grace and Glow. Ini yang Black Opium, ya udah habis tapi gak apa-apa. Yang penting rambut aku wangi dan on point aja gitu. Tinggal disisir aja, dan sebenarnya aku tuh pengen aku potong kayak butterfly cut gitu, tapi emang nih ya rambut aku masih belum panjang, jadi nggak jadi. Jadi aku sisir rambut aku kayak gini, terus aku menyiapkan tas. Aku bawanya tasnya cuma kayak gini aja. Dan biasanya bindernya tuh kayak aku bawa gitu. Tapi karena aku ini membawa berkas-berkas, jadi aku membawa tas yang cukup gede yang buat berkas-berkas aja. Jadi aku masukin, ini aku masukin buat aku bawa. Sisir pasti. Dan kenapa, aku nggak tahu kenapa, lip yang aku pakai sekarang dan lip yang aku bawa selalu beda. Jadi kayak lip yang aku pakai tadi kan dari Implora sama Makeover, tapi yang aku bawa nanti dari Revlon dan Dear Me Beauty. Beda, beda aja, gak tau kenapa. Terus membawa uang receh, yang pasti membawa dompet, membawa apa lagi aku? Pulpen satu, udah terus berapa? Jadi tampilannya aku kuliah cuma kayak gini aja. Simple banget, nggak ribet-ribet, nggak bawa bedak, nggak, aku nggak suka tacap, jadi udah gini aja. Oh by the way, aku tadi udah pakai sunscreen ya, cuma emang aku kalau mau makeup selalu pakai face mist. Ini dari Camel, jadi udah gini aja.